Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi pagi sudah jalan-jalan beli buah langka Kalimantan. Ini kebetulan hari ini saya akan memberikan kepada 5 orang subscriber saya yang bisa dikatakan sudah cukup lama. Kemudian ada beberapa juga yang komennya bagus, selalu nge-like, dan ada beberapa permintaan buah langka ya. Jadi hari ini saya akan ngirimkan tidak semuanya, memang saya akan nyoba dulu, nanti akan saya tanya apakah bagus apa enggak gitu sampai setujuan. Nah, ini ada maritam kayak gini ya. Ini maritam, ini rambutan hutan dari Kalimantan coy. Dia enggak ada berambut gitu ya. Kemudian ada pitanat, ini saya belikan tadi pitanat nih. Ini baru panen coy, jadi dia masih agak keras. Jadi pas nih untuk pengiriman mungkin 3-4 hari ke depan, insya Allah dia makin kuat. Kemudian ada 1-2 duri oxylanus, ini tadi saya pilih yang agak bagus. Kemungkinan rasanya juga bagus seperti yang saya sampaikan di video. Jadi habis ini kita akan vakum. Biar kedap udara, biar tahan selama pengiriman. Ini mungkin sekitar sekilo ya. Nah, ya ini sekitar sekilo juga, coy. Nanti habis ini kita vakum masing-masing ini, langsung kita kirimkan kepada subscriber saya yang beruntung pada kesempatan kali ini. Nanti diupdate aja siapa yang beruntung pada kesempatan kali ini. Saya masih menunggu yang maritam, tapi dia ini yang merah ya. Saya masih menunggu maritam yang hijau panen, tapi informasinya sih tadi itu masih belum. Saya masih belum tahu nanti kapan panennya. Ditunggu aja. Nah, ini adalah paket yang sudah saya vakum. Untuk maritam sama pitanak ini cuman satu kali aja ya. Ini sudah vakum, udah nggak ada udaranya ya. Kita hilangkan udaranya, tujuannya biar dia bisa tahan cukup lama. Nah, ini sekali-sekali nih. Ini kemudian ada juga yang ini 3 lapis nih akhirnya coy, karena tadi ada yang salah satunya ini pas lapisan pertama dia plastik vakumnya ini tembus. Terus yang kedua saya vakum dengan plastik vakumnya lebih gede. Kemudian yang ketiga kita vakum lagi dengan plastik yang lebih kecil. Jadi ini ada 5 paket. Ini yang pertama ada yang 3 yang pertama ini cuman maritam sama pitanak coy. Nah, ini buat subscriber saya ya. Kemudian ini ada mana nih yang agak jelas, mana kurang jelas juga ya. Ini ada maritam, ini ada kerantungan duri oxylanus, ini fresh ya, masih bagus. Kemudian ini ada pitanak juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai 3-4 hari perjalanan. Nanti malam kita ke kantor JNE ya. Kita akan coba kirim via JNE. Ini kita sekarang sudah di depan kantor JNT Express. Kita malam ini mau ngirim giveaway pertama kita ke para subscriber yang terpilih ya. Kita masih diteleponkan. Bisa nggak dikirim barang-barang ini coy via JNT? Ini ya yang saya kirimkan. Giveaway pertama dari Borneo Press. Saya ulangi dari bawah ke atas. Nah, ini paketnya sudah siap dikirim. Ini kira-kira sampainya kapan, Mas? Estimasi 3-4 hari. Oke, ini estimasi sekitar 3-4 hari ya. Insya Allah barangnya masih tahan aja karena sudah kita vakum.
Oke, kita sudah ngirim tadi ke CNT, jadi tunggu saja bagi kawan-kawan yang sudah dapat giveaway pertama dari Borneo, guys. Oke, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.